kita semua. Untuk meningkatkan minat baca anak-anak kita, kemudian juga mengenalkan secara dini tentang hukum dan juga tentang aturan-aturan yang berlaku, misalkan lalu lintas, ya, supaya anak-anak ini sejak kecil tahu bahwa ada aturan-aturan dan juga ada polisi yang mengaturnya. Gimana dengan inovasi sendiri untuk pembukaan guru apa baru pertama ini di Polsek? Untuk di jajaran Polsek ini merupakan yang baru pertama, tapi secara umum juga dulu ada mobil pintar namanya, tapi sekarang sudah kita ganti dengan sepeda motor babin kaptimas yang dimodifikasi menjadi perpustakaan keliling. Pak, harapan tadi dari kepala sekolah mungkin ada berkelanjutan, mungkin tiap minggu kah bisa polisi mampir ke sekolah, gimana Pak Kapolres? Sangat bagus sekali. Kita emang selama ini program untuk menjadi pembina upacara di SMA-SMA, nanti tentunya juga SMP, SD juga akan kita lakukan juga.